Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya RA135. Tempatnya di Markas Reptil, guys ya. Nah, ini salah satu logo dan banner kita nih di Markas Reptil Rumah Hijrah Raudatul Akhyar Markas Cegap Karawang. Alhamdulillah kita udah beberapa aktivitas dijalankan. Ini sudah sore, waktunya santai. Nah, tadi nih habis bersihin sofa. Ini ada Kang Ugai sama nyonya Kang Ugai. Kang Ugai lagi bikin sangkar burung, guys. Hoi. Tahu, kirain sih nggak dibikinin konten. Ini lagi bikin sangkar burung buat burung kecil ya, semacam burung koripi, peci dan gitu. Siapa tahu jadi. Ini pakai bahan seadanya aja, nggak ada beli-belian. Jadi kita pakai barang bekas yang ada aja, guys. Nah, ini salah satu kegiatan Kang Ugai nanam lombok, tomat, mau tanam-tanaman kecil, guys ya. Tuh. Ya, kita lihat ke sana tuh, ke tempat piaran-piaran Kang Ugai. Ini dia, kenalkan, guys. Ini J. Oke. Nah, ini salah satu hewan peliharaan yang paling lama di sini. Monyet apa sih lagi namanya? Monyet apa sih, lupa ya. Ah, Kang Uga yang tahu lah itunya. Apa sih, Je? Dia ini paling akrab sama babe, guys. Jadi dia punya cerita spesial sama babe. Namanya Je dan dia sangat-sangat cemburu. Pokoknya seru dah kalau dia mah sama babe. Cuma mungkin dia kangen kali ya sama babe ya. Tuh, sapa dulu babe, guys. Babe, guys. Sapa dulu tuh. Apa tahu tuh babe ngeliat. Ye? Merenung amat lu. Nah, kalau ini pasangannya di kamera malah ke bawah. Pasangannya, guys, tuh nggak tahu monyet apa. Ini jantan, guys ya. Tapi lucu, jantannya takut sama betina. Ini yang penguasa kandang nih. Nah, ini juga ada kandangnya aja nih. Ini punya sejarah dan kandang legend ini, guys. Sejarah ini. Nah, ini kambing. Nah, ini juga ada nih ayam. Ayamnya kemarin tuh berapa ya? Ada 5 apa 6? Mati semua, tinggal satu. Sekarang tinggal sendiri dia. Enggak sendiri deh. Ditemenin 2 ekor burung tuh, burung pipit. Itu hasil tangkapan ya. Nah, ini salah satu juga nih. Apa sih namanya, bebek ya, anak? Nyebutnya sih bebek. Bebek kalau di sini entok namanya. Ada berapa ekor ya? Tinggal 5 ekor, guys. Kemarin tuh ada berapa gitu, lupa. Nah, ini salah satu piaraan ternak sekaligus pakan buat ular tuh. Namanya mencit, tikus putih. Nah, kalian mau lihat kan sekitar pondok seperti apa sih? Nah, kita nih gabung sama gudang. Nah, ini juga nih salah satu piarannya babe Kang Ugai nih. Burung apa sih lagi namanya? Burung lu pada keluar. Noh, tuh pada keluar, guys. Mereka kalau ada yang nyamperin pada keluar, sopan banget kan ya? Akhlak. Burung apa sih lagi namanya nih ya? Burung apa? Aduh, lupa nah, guys. Oke lah, pada intinya begitulah. Ya, di dalam tuh ada berapa? Ada 5 kalau enggak salah. Tuh, tempat makannya, tempat minumnya di bawah. Tuh.
dia nih apa namanya jinak guys. Nah tuh dia cuma pengen ngegigit doang tuh. Tuh sini aja jadi gudang guys. Nah, gudang ya jual beli barang kayak gitulah. Nah di belakang ini sawah yang kita pernah dulu tuh herping malam-malam. Nah, tuh di situ ada juga lapangan bola guys tuh. Sana tuh. Lihat enggak? Tapi enggak dipakai ya lapangannya. Itu orang pada ngumpul enggak tahu ngapain ya. Oh, lagi main bola. Lapangan bola guys. Oke, yuk kita lanjut ke depan tempatnya Kang Ugay. Jam segini tuh pada rame guys, karyawan pada pulang kerja, karyawan juga pada masuk kerja. Jam segini rame di sini, makanya ribut kalau masalah. Karena kan kalau kita opening atau closing, kalian kan mendengar tuh suara-suara motor, mobil ya kayak gini posisinya guys. Nah ini salah satu usaha Kang Ugay. Nah nih ya, lihat nih teman-teman yang berada di kawasan Karawang khususnya Teluk Jambi, kalau yang mau nih permak, lepis, ganti resleting, potong celana, bikin gamis, permak, seragam, langsung hubungi aja guys tuh. Oh, nomor WA yang ada tuh. Ini karena waktunya sudah sorean ya. Sore, waktunya nanti dilanjut lagi malam. Nah, jadi ini sementara digaris-garis dulu, nanti tinggal di apa dipotong, pakai cutter, terus nanti kita rebus atau dibakar nanti tinggal di sini. Ada dua macam. Yang satu dari pipa pralon, dan satunya lagi dari kayu, dari bekas kayu. Wis. Itu kayu panjangnya juga sama. Gua tuh juga mau dibikin sangkar juga. Soalnya saya enggak bisa kalau ini melihat nganggur kayak gini, enggak harus dipik. Iya, iya. Dibikin apa aja nanti saya. Oke, siap, siap. Siapa tahu kan ada yang minat buatan teman-teman subscriber. Bisa kirim-kirim juga ada. Siap. Ukuran berapa ini Kang? Kecil ya? Ini ukuran kecil. Ini saya rencananya sih mau bikin burung apa sangkar burung yang ukuran kecil. Dari mulai kolibri, kecil sama burung apa ya? Kalau yang kecil-kecil ya cuma ada dua jenis itu sih, kolibri sama leci ya. Tapi ukuran kalau ukuran nih lebar, tinggi sama ininya sih ada ukuran dari lebar 21 cm, panjang 21 cm, dan tinggi itu saya pakai 30 cm pakainya. Itu untuk burung kecil sangat cukup ya, udah pas. Nah kalau kegedean nggak kelihatan burungnya. Oh berarti bisa buat sepasang ya? Iya, ini bisa juga dibilang burung apa sangkar untulan. Sangkar untulan, jadi dia sangkar untulan itu sangkar kecil mini kayak itu Bang ya, yang hitam itu. Iya, yang hitam. Nah, tuh bukan lihat guys. Bekas jangkrik. Yang sangkar kecil itu jangkrik. Ini ada karung juga sama karung. Oh, di karung. Oh ya nih, di karung, dalam karung ini guys, semua kayu semua. Kayu semua ini. Jadi, teman-teman yang mau pesan ya. Sok atuh. Nah, ada yang mau pesan sangkar burung boleh, nanti saya insya Allah saya bikinkan untuk daerah Karawang khususnya ya, Teluk Jambi ya. Deket-deket aja dulu, nanti saya bikinkan sesuai ukuran yang teman-teman request aja. Asyik. Kalau untuk bahan insya Allah ada.
ada sebagian kita cari lagi gitu. Jadi kebun Wantur ya, kita ya kebun Wantur. Dan oh ya, nanti saya mau membuat konten ini ya, karena permintaannya udah lama banget. Mau ada apa, ada yang minta dijelasin soal ular itu ya, ular gipuk sama ular kobra ya, albo. Berarti tiga ular ada yang minta dijelasin, ular albo, gipuk sama raja. Nanti saya bikinkan kontennya. Hari ini saya mau bikin sangkar dulu, mau fokus dulu ke sangkar ya, karena ular saya udah selesai ngasih makan, mandi udah, ganti alas udah, kemarin pakai koran terus ngasih makan ini udah. Jadi saya mau fokus sama saya bikin sangkar dulu, karena hari-hari ini ada apa, udah beberapa hari ini saya pergi ke hutan itu sekalian hunting, sekalian apa, nyari burung ya, masang pulut sama pasang jaring. Dan itu saya membuat pulut sendiri, nggak beli, saya cuma beli karet cairnya aja, gertah cairnya. Dan itu saya bikin pakai alat adanya, pakai alat apa, lem tikus dicampur sama karet, getah karet yang cair. Alhamdulillah itu sudah menghasilkan, sudah banyak burung yang didapat. Oke, lanjutin ya ke video selanjutnya. Tetap di bayar. Udah jadi, Kang? Oh, udah dong. Ini dikarenakan kemarin itu pakai pipa salah ya. Itu pipanya terlalu tipis, jadi tidak bisa dipakai. Nah, saya memutuskan untuk menggunakan kaleng cat bekas yang ukuran 5 kilo. Pakai kaleng cat ukuran 5 kilo. Dan ini untuk ngetes aja sih, burungnya burung emprit. Soalnya saya mau diisi sama burung kolibri ya. Ini udah ada gantungannya. Ini teboknya juga terpisah ya. Teboknya bisa dilepas. Tenang aja, burungnya nggak bakal dilepas ya, soalnya ini teboknya juga bisa dilepas. Jadi buat ngebersihin kotorannya gampang gitu. Ini nggak kaleng cat bekas ya, kaleng cat yang ukuran 5 kilo. Saya ininya pakai gantungan bekas jangkrik, kanan jangkrik. Terus ininya bikin sendiri dari papan buat dudukan mahkotanya. Terus ini pakai apa, tambang kecil ya. Ini pakai tambang kecil yang dianyam dari sini ke sini, tiga anyaman ya. Terus saya menggunakan atas cat, kaleng cat atasnya nih, atasnya doang. Satu, dua, tiga, pakai tiga ini ya, dari tiga bahan. Tapi kaleng catnya saya membutuhkan 5 kaleng cat, soalnya buat teboknya yang dipotong-potong menjadi seperti ini. Nah, ini kan atasnya, jadi saya dipotong-potong kayak gini, dibikin tebok. Ini dua ya, ini dua dilapis, belum dibersihin. Ini dua terus langsung dilem pakai lem Korea, lem G. Pasang lagi. Tuh, ininya dilebihin. Dilebihin buat masuk ke teboknya. Jadi biar nanti kita bersihin kotorannya gampang. Jadi tinggal pasang cangkringannya buat si burung di sini, sekalian disimpan buat makan sama minum gitu. Dan terus saya mau langsung apa, mau garap
satu lagi ini dari bambu, apa dari bambu? Dari kayu nih. Dari list kayu, cuman saya nggak pakai tiang bikinnya. Ini mau langsung pakai jeruji. Pakai langsung jeruji ke sini. Ini ya, nih ke sini. Nanti tinggal di bor bikin lubang. Ini mungkin besok saya garap. Oke, teman-teman, mungkin kandang burungnya ya lumayan lah daripada beli ya. Itu harga berapa itu kalau beli, Om? Ini kalau beli sih lumayan juga, kalau memang rapi ya bikinnya gitu kan, rapi, terus mahkotanya ini bagus, terus temboknya udah dicat, ya kurang lebih dari 100.000 lah, kurang lebih 100.000. Kalau ini juga besok mau dicat sama saya, siapa tahu kan ada yang minat gitu kan. Saya bantu di depan, di sini, di warung, kalau ada yang minat ya boleh lah, japri. Nanti saya ngumpulin limbah catnya buat bikin kayak gini. Oke. Terima kasih teman-teman ya sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat dan bantu support terus channel UGR 135 dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.